ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Semua. Oke, hari ini hari Minggu nih adik-adik. Artinya hari ini adalah hari kita beribadah lagi. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, yuk semua aja kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan nih. Kita mau menyapa Tuhan ya, Lause ya. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan puji. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Oke adik-adik, ayo kita mau sama-sama siapin hati kita. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Adik-adik ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Tolong pimpin dan sertai kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik pinter-pinter ya doanya. Betul sekali. Coba langsung mau tanya, siapa yang hari ini bersuka cita? Langsung suka cita. Iya dong, suka cita. Lose? Hari ini hari Minggu, Lose. Terus? Kita kembali memuji nama Tuhan. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Makanya hari ini Lose Fika suka cita sekali, Lose. Gitu. Iya dong. Nah, kalau Lose Cincin sendiri suka cita nggak hari ini? Oh, tentu saja suka cita, Lose. Oh. Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Oh iya dong, betul sekali Lose. Ayo Lose mau ngajak adik-adik semua nih. Kita sama-sama tetap berdiri ya. Jangan duduk dulu. Kita mau bilang, oh suka citaku. Yuk adik-adik dengan gerakan ya. Dengan semangat kita memuji nama Tuhan. Oh suka citaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh suka citaku. Cintaku kini penuh. Padanya ku berharap.
tinggi, tetap semangat. Tetap harus semangat ya, Lausa. Iya. Kalau untuk memuji nama Tuhan. Harus selalu semangat, adik-adik. Oke, adik-adik. Sekarang nih, kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dulu satu kali lagi. Ya adik-adik, dengan tetap bangkit berdiri ya, kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama. Firman Tuhan ada di hati. Dengan gerakan ya adik-adik. Langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah makin besar, berbuah firman Tuhan ada di hatiku, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah. Oke adik-adik, sekarang semuanya duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan telinganya juga nih. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Aduh, Lausu sakit nih tangannya, tadi kebentur waktu mau kesini. Apakah kalian pernah sakit? Nah, seperti ini sakit perutnya. Nah, kalian pernah ya sakit panas. Sakit apa lagi? Sakit giginya. Wah, iya. Terus sakit kepalanya. Sakit apa lagi? Batuk dan pilek ya, kalian suka seperti itu. Nah, ketika kalian sakit, apa yang di pikiran kalian? Pasti ingin cepat-cepat sembuh, ya. Seperti Lausu juga, ingin cepat-cepat sembuh. Kira-kira kalau kita sakit, Tuhan tahu nggak ya? Pasti tahu. Apakah Tuhan diam-diam aja, liatin aja? Enggak loh, Tuhan tidak diam-diam aja. Tuhan memakai papa dan mama kita, popo dan kungkung kita untuk apa? Memberikan kita obat, ya, supaya kita cepat sembuh. Dan memakai juga apa? Betul, memakai dokter untuk memberikan kita obat-obatan supaya kita juga cepat sembuh seperti itu. Nah, di dalam Alkitab ada cerita. Cerita apa? Cerita tentang orang lumpuh yang sakit sudah lama, tidak sembuh-sembuh. Tapi ada seseorang datang dan bisa menyembuhkannya. Wah, keren ya. Apakah kalian ingin mendengar ceritanya? Yuk, duduk dengan tenang ya. Lause pimpin doa dulu. Allah Bapa yang di surga, hari ini saya mau mendoakan orang-orang sakit yang di rumah sakit. Pada saat ini Tuhan, sangat penuh rumah sakitnya. Tolong Tuhan agar Tuhan menyembuhkan mereka. Allah Roh Kudus, bolehlah bantu saya berdoa agar Allah berkenan atas doa-doa saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, anakmu berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lause hari ini berceritanya dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Ya, dari mana? Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Nah, di situ ada diceritakan sebuah kolam. Nih ada kolam nih. Kolam apa? Kolam Bethesda namanya. Kolam ini pada waktu itu dipercaya orang-orang di situ bisa menyembuhkan sakit. Nah, ketika
di kolam itu ada airnya tuh seperti itu ya. Di serambi-serambinya, di pinggir-pinggirnya itu banyak orang sakit karena mereka mau disembuhkan seperti kita ya, kalau sakit mau disembuhkan. Gimana caranya menyembuhkannya? Gini, jadi airnya itu kalau bergerak, bergoyang seperti itu, buru-buru siapa yang nomor satu turun masuk ke dalam, nah itu dia yang disembuhkan seperti itu ya. Nah, ada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun. Lama enggak? Waduh, lama sekali ya. Kita kalau sakit berapa hari aja udah rasanya aduh enggak enak banget ya. Mau cepet-cepet sembuh. Dia 38 tahun. Waduh, lama sekali. Ternyata ada seorang datang terus tanya sama dia, hai orang yang sakit lumpuh, apakah kamu ingin sembuh? Waduh, pasti jawabnya apa? Iya, mau, saya mau sembuh. Tapi gimana Tuhan, saya gimana mau sembuhnya? Ketika airnya bergerak, saya baru mau masuk ke dalam, udah keburu orang lain yang masuk. Ya, terus akhirnya orang yang itu menanyakannya bilang ini, bangunlah. Wah, habis bangun angkat, ya seperti itu ya, disuruh bangun, udah bangun suruh angkat tilamnya. Nah, benar dia bisa bangun. Kalau zaman sekarang harus seperti ini, robot gitu ya, dibantu. Tapi dia enggak. Dia benar-benar bisa jalan, bisa angkat tilamnya. Tilam itu apa? Tilam itu tempat tidur. Iya. Dia angkat seperti itu. Waduh, cukup kuat ya. Jadi dia angkat seperti itu ya. Terus dia keluar. Dia lari, saking senangnya dia lupa sama yang menyembuhkan dengan nanya, "Siapa kamu yang menyembuhkan saya?" Tapi dia lari keluar, ketemu teman-temannya dan ada juga orang Yahudi. "Hei, kamu kalau hari Sabat kagak boleh angkat-angkat tilam." Terus kata dia, "Saya ya disuruh sama yang menyembuhkan saya." Terus orang-orang di situ pikir-pikir, hebat juga ya orang yang nyembuhin ya. Kan dia udah lama gak bisa jalan. Sampai kakinya pun kecil. Udah 38 tahun gak bisa sembuh-sembuh. Sekarang sembuh. Pasti yang nyembuhin itu bukan orang biasa. Orang luar biasa. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian dia pergi ke rumah Tuhan. Ketika ke rumah Tuhan, ketemu Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus tegur dia ya, bilang sama dia, "Hai orang yang tadi lumpuh ya, kamu sudah disembuhkan. Jangan berbuat dosa lagi ya." Kata Tuhan Yesus, kalau udah diampuni gak boleh berbuat dosa lagi. Nanti kalau kamu berbuat dosa lagi akan lebih parah lagi sakitnya. Waduh ya. Jadi Tuhan Yesus bisa sembuhin karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Ya, semua orang udah pada enggak bisa sembuhin. Karena Tuhan Yesus adalah Allah, maka Tuhan bisa menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus juga bisa mengampuni. Karena apa? Tuhan Yesus juga Allah. Maka Tuhan Yesus bisa mengampuni. Nah, makanya anak-anak harus ingat ya, mintanya sama Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita nyanyi ya lagu Allah Maha Kuasa ya. Bisa ya? Yo, 1, 2, 3. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha
kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi ya, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Ya, ingat ya, Allah kita memang Allah maha kuasa. Yuk, sekarang kita hafal ayat. Ayatnya dari Mazmur 103 ayat 3. Ya. Dari mana? Mazmur 103 ayat 3. Dengan gerakan ya. Dia, dianya kenapa ke atas? Dia, karena dia adalah Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Ulang ya. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, ulang ya. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, diulang-ulang ya. Jadi kalian harus ingat, Tuhan Yesuslah Allah yang penuh bisa mengampuni dan mengampuni dan menyembuhkan kita. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami, mau menyembuhkan kami dan juga mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya Lase. Betul sekali Lase. Iya, kita diingetin lagi nih, kita punya Tuhan yang peduli sama kita. Tuhan yang sayang sama kita. Betul sekali. Dan Tuhan kita selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan nih, burung pipit Tuhan pelihara. Oh, padahal nggak menanam ya Lase ya. Bunga-bunga yang ada di taman nih, Tuhan kasih keindahan. Betul sekali. Padahal mereka gak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan peduli ya. Tuhan peduli. Apalagi kita ya Lase. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Pasti Tuhan juga sangat sayang, peduli. Dan Tuhan pelihara kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Burung Pipit. Bangkit berdiri adik-adik. Kan pujian ini dengan Pasti Tuhan pelihara. Terlebih
selesai nih. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau menutup ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini. Kami sudah. Sama-sama. Memuji Tuhan. Dan mendengarkan. Firman Tuhan. Tuhan tolong. Supaya kami. Bisa terus. Ingat. Firman Tuhan. Dan bertumbuh. Jadi anak-anak. Yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di kita telah selesai. Adik-adik ingat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ya adik-adik pakai masker kalau mau keluar-keluar. Iya. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan minum vitamin yang teratur. Kita bertemu lagi di sekolah minggu-minggu depan. Bye-bye. God bless adik-adik. See you next week. Allahku besar, kuat dan kekal.